Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi cerah di Sabtu ini, saya lagi berada di stasiun Raja Pola ya teman-teman. Untuk kencing yang kedua kalinya di sini, seperti biasa saya akan mengabadikan kereta api Loda ya pagi. Dan untuk lokasinya sendiri saya sedikit lebih agak di depan ya, dekat pintu perlintasan. Kalau dulu kan di sana, nah di ujung sana. Sekarang agak di depan teman-teman. Dan di sana juga terlihat sedang ada pengecekan rangkaian rel ya teman-teman. Itu perlintasan sudah ditutup teman-teman. Tak akan berselang lama ya kereta api Lodaya melintas di jalur ini. Dan kalau saya lihat di sini kereta Lodaya melintas pukul 9:30 ya teman-teman. Berarti hanya berselang sekitar tidak lebih dari 5 menit ya dari Raja Pola ke Indihiyang naik kereta. Banget berarti ya. Soalnya kalau di Indihiyang kereta api Lodaya itu nyampe pukul jam 9:35-an nih kalau nggak salah. Oke teman-teman, kita nantikan aja ya kereta api Lodaya pagi melintas di stasiun Raja Pola. Mau disimak videonya teman-teman. Videonya bisa di like, share, dan komen menarik mungkin ya. Dan untuk yang belum subscribe bisa di subscribe aja channelnya ya, biar cepat berkembang teman-teman. Dan akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.